Yulianto, Binmas Kelurahan Duri Utara, Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat, melakukan sambang dengan juru parkir Bapak Salim dan Bapak Azmi, serta cleaning service stasiun Bapak Yusuf di area perparkiran stasiun Duri, Jalan Duri Utara Raya, RT 2 RW 6, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Binmas menghimbau agar juru parkir selalu waspada dan teliti. Bila mana ada yang mau mengambil motor agar karcis parkir jangan sampai hilang. Apabila hilang, diminta untuk memperlihatkan surat-surat kendaraannya. Selain itu, Binmas juga menyampaikan tips dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah dari segala bentuk aksi kejahatan 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan serta pencegahan bahaya kebakaran, serta agar warga selalu menjaga lingkungan tempat tinggal dan sekitarnya. Untuk lebih ditingkatkan lagi siskamling di malam hari. Kegiatan sambang ini bertujuan untuk menjalin komunikasi personil Binmas dengan warga binaan dengan cara menyampaikan pola keamanan dan menampung permasalahan yang dihadapi oleh warga. Dalam upaya meminimalisir atau pencegahan terhadap aksi kejahatan, sesuai arahan Kapolsek Tambora Kompol Slamet, menyampaikan pengaduan bila mana ada temuan kerawanan Kaptipmas, harap disampaikan ke Binmas atau ke nomor pengaduan di 087-700-700-900. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.